Apotekar Indonesia yang hadir pada kesempatan ini, yang kami hormati juga Bapak Ibu dari lintas sektor dan perwakilan dari Dinas Pemuda Olahraga atas limpah sehat kesempatan di hari yang cerah walaupun hujan ya. Satuan Karya POM ini adalah panjangnya ada Satuan Karya ya Pengawasan Obat dan Makanan. Ya. Dewasa di atas 20 biasanya mahasiswa atau umum pada kemudian survival seperti itu ya. Nah, ini tentang obat dan makanan nanti akan diajarkan. Kemudian baru yang lebih besar lagi adalah untuk keamanan obat dan makanan di kota. Benar. Nanti setelah belajar nanti ada post-test-nya 70 dianggap cakap berupa real. Tahu ya, real ya? Ah, yang pendek-pendek orang informasi, jadi nanti publikasi ke media sosial. Kemudian satu lagi nanti kualat melampaui batasnya cuma sampai pemacu. Ternyata di Bandar Aceh nggak jauh-jauh dari Bengkong itu ada kerupuk tempe pakai boras diduga. Sekretaris Lantaran tanda kerja kapal khusus beda yang tidak mau ikut jalur undangan dari kampus nantinya mau kuliah begitu ya, itu bisa disimpan kompetensi. Nah, itu manfaatnya secara pribadi ya. Nanti secara tepuk pramuka. Kalau Anda suka hati tepuk tangan. Kalau Anda suka hati tertawa. Kalau Anda suka hati menghentakkan kaki. Kalau Anda suka hati ulang lagi. Adalah dalam rangka rekrutmen dan pembelajaran Saka POM di Kota Lok Sumawi, kita hari ini merekrut anggota Satuan Karya Pengawasan Obat dan Makanan di Kota Lok Sumawi. Tadi terdata ada sekitar 145 peserta yang akan ikut pembelajaran. Harapan kita setelah mengikuti pembelajaran ini, mereka menjadi cakap dan kemudian bisa menjadi wakil masyarakat komunitas melalui Satuan Karya POM ini. Nanti mereka membantu bersama BPOM melakukan pengawasan obat dan makanan di Kota Lok Sumawi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.